Oke, selanjutnya ada dari Berska, tie-dye again guys. Bear with me, soalnya aku I'm a big fan of tie-dye dan aku seneng banget. Ini kaos tulisannya Infinity dari Berska, belum cabut ininya. Ya, dari Berska. Terus ya ini sebenarnya di print sih, so kalian gak perlu takut kalau digabung dengan yang baju kalian yang lainnya dicuci barengan gitu, soalnya dia gak bakal luntur. Ya ini buat main maksudnya buat jalan-jalan santai itu cocok banget, soalnya ya dia kaos guys. Dan ya ini walaupun dia aku beli size S dan dia agak oversize jatuhnya, jadi aku ya jangan beli yang terlalu besar juga walaupun aku suka yang oversize. Ya ini aku suka banget karena ya aku suka tie-dye. Oke, lanjut aku ada blazers. Ini dress. Blazer style dress gitu, kayak dress tapi kayak ada modelnya blazer gitu. Terus gemes banget polkadot, lihat gemes banget banget banget. Ini aku waktu lihat aku langsung suka nih, aku lihat di Zalora, di Something Borrowed. Aku beli size M. Aku tuh jarang banget beli dress mini dress gitu karena aku nggak terlalu suka pakai mini-mini. Tapi this one is exceptional because ya ini blazer style gitu dan aku suka blazer kan, jadi ya aku beli ini. Polkadot, pokoknya ini like vintage feeling banget. Tapi kalau kalian nggak mau kelihatan vintage, kalian bisa padu-padanin sama ini. Aku beli dari Pull&Bear, white sneakers gini. Ya chunky, ada chunky sole-nya gitu, tapi nggak terlalu tinggi. Nah ini bisa kalau dipadu-padanin dengan dress ini, jadi nggak kelihatan terlalu vintage, tapi justru kelihatannya jadi modern karena dipadu-padanin dengan sneakers ini. Ini juga aku beli baru dari Pull&Bear, gemes banget ada, ya ini ada apa ya, silver liningnya gitu. Lihat depan juga ada, ya aku suka. Dan dia nggak terlalu berat, nggak berat sih sebenarnya, jadi aku suka. Ini dia kaos dari Berska yang tie-dye tadi. Ya ini aku pakai sama celana Zara yang tadi sebelumnya yang di awal. Ini menurut aku cocok banget, masih cocok walaupun dia putih biru, tapi mau dipakein coklat bagus. Kenapa ada suara anjing di luar? Oke, tapi masih oke banget dan ini cukup oke banget buat pakai jalan-jalan santai gitu ya. Di roll sedikit tangannya kayak gini. Atau kalian mau pairing dengan celana putih, short pants putih, dan throw some blazer warna putih gitu juga oke banget. Jadi putih-putih terus ini dia pop up sendiri gitu, pop out sendiri warnanya biru dan ada neonnya sedikit gitu kan di sini. So yeah, be creative in your own way. Dress, blazer dress dari Zalora, dari Something Borrowed ini, yang polkadot. Ini sebenarnya warnanya navy gitu sih, navy red. Aku beli size M dan it fits me perfectly. Lihat bagian ininya kayak cantik, cantik banget, vintage banget ya. Tapi kalau kalian nggak mau kelihatan vintage, kalian bisa tambah kayak gold accessories di sini dan yang tadi aku udah bilang pakai white sneakers itu bagus banget. Biar kelihatan lebih modern dan nggak vintage. Dan dia cukup mini, ya. Yeah. Dia mini di aku. Ya seperti inilah tampangnya kalau dipakai di badan aku. Tapi aku suka banget dan ya cantik. Next, lanjut lagi aku ada beberapa item dari local brand Indonesia. Ini ada dari Shop at Velvet, pleat skirt gitu, modelnya handkerchief skirt, asymmetrical skirt gitu. Ini dari Shop at Velvet. Aku suka banget sama Shop at Velvet. Aku tuh sering banget beli di sana. Kayaknya tiap bulan sih aku ada beli di Shop at Velvet. Aku suka banget soalnya dia very affordable dan ya dia style aku banget sih. Soalnya yang loose-loose gitu dan ya basic tapi tetap fashion gitu. Ini aku suka karena dia roknya tuh all size tapi ada karet. So, ya yeah, it fits quite a lot of it fits what's ini cocok dipakai untuk badan dari S sampai L sih, cukup banget karena dia ya lihat cukup stretch banget kan. Ya ini gemes banget dan dia pleats gitu guys, ini bagus banget dipakainya. Warnanya tuh dark
brown gitu, dark banget, dark brown. Oke, lanjut. Ini, ini ada dua item dari Love and Flair. Ini satu dari Front Row. Aku beli size S. Ini waktu kemarin mereka tuh ada sale gitu, massive sale, dan ya aku gemes banget sama baju ini. Dan udah lama sebenarnya aku ngeceng ini, dan ternyata begitu sale langsung, ya biasa guys, siapa yang gak suka sale gitu. Aku juga sangat tergoda kalau ada sale sih. Ya ini one shoulder, kayak satu tangannya panjang, satu tuh yang gak ada tangannya gitu, sleeveless. Terus ini bagian lehernya tuh kayak ditarik gitu. Oke, nanti aku kasih lihat ya, kayak gimana waktu dipakai. Kayak gini. Terus ini dari, satu lagi dari, ini sebenarnya sample sale-nya Love and Flair gitu, tapi bagus banget. Dan aku sebenarnya butuh white dress ini guys. Ini tuh jatuhnya midi, midi dress gitu. Ya, terus ininya tuh adjustable gitu. Bagian ini bisa diatur, bisa di... Nah, kayak gitu. So, ya aku butuh ini karena aku tuh main, ya aku butuh buat bermusik. Kalau aku, atau kayak pergi ke weddingan gitu, aku butuh banget. Karena aku biasa orangnya tuh sukanya pakai kaos-kaos aja. Jadi aku tuh dikit banget punya dress. Akhirnya aku dapat lagi dress yang kayak gini, yang wedding appropriate. Ya ini, terus ada buckle, nah di pinggangnya juga ada gini. Nanti aku kasih lihat ya waktu dipakai kayak gimana. Nah, ini aku udah pakai bajunya dari Front Row, sama ini aku pakai rok dari Shop at Velvet yang pleat skirtnya. Gemes banget ya, lihat detailnya. Aduh, suka banget. Pokoknya ini aku suka banget, dan lihat balon sleeve-nya di sini aku suka banget. Ini aku sebenarnya pakai ini exactly like this waktu kemarin pergi ke cousin's wedding. Ya, dan aku padu-padanin sama ini si heels dari Mango tadi. Ya, ini pom.com banget. Ya, aku suka. Pokoknya intinya dari ini bagus, quality-nya bagus banget. Dan ya. So, ini dress yang dari sample sale-nya Love and Flair. Aku beli ini murah banget. Aku beli 130, I think, atau 100.000. Ya emang sih ini kalau dilihat, karena dia sampel ya, dia tuh sampel sale, lihat ini bagian ininya beda sebelah gitu. But it's okay, karena aku bisa jahit, dipotong gitu, ntar bisa disamain panjangnya. Ini kan dia adjustable gitu. Ya gitu. Terus ya ini tadi aku bilang ada beltnya, sama ini high quality material banget guys. Bagus pakai banget. Aku sampai harus berdiri gini. Ini bagus banget, lihat, so flowy, dan ya ini ops. Ini buat kalian yang misalkan buat ke weddingan teman di outdoor, kalau weddingannya gitu kan cocok banget dipakai. Ya ini buat ke weddingan tuh gemes banget, dan dia kualitinya bagus banget, so it's worth every penny walaupun ini sample sale. Lanjut, aku ada 3 item dari Pomelo. Ya, aku jelasin satu-satu. Ini ada kaos warna dusty blue gitu, gemes banget, pastel. Terus ada printan, enggak sih, ini bukan print sih, ini lebih ke sablon. Ya, sablon gambar bunga-bunga gitu. Terus ya enak banget karena banyak kaos, dan dia stretch gitu dan nyerap keringat juga. Ini aku suka. Terus ada ini juga. Ada ini. Ha. Bubble tea. Ya, siapa nih kalian yang suka banget sama bubble tea? Oke, pasti aku yakin gak cuma aku doang kan yang suka sama bubble tea. Ini gemes banget aku waktu liat, kayak ya ampun, siapa yang gak suka bubble tea? Terus kayak, terusannya aku banget, bubble tea runs through my veins. Ya, walaupun aku juga suka kopi sih, tapi bubble tea, siapa yang bisa menolak bubble tea? Ini tank top gitu, bahan kaos juga, enak banget dipakainya. Ini aku beli size M, ini juga aku beli size M karena aku nggak suka baju yang terlalu ketat-ketat. Emang jatuhnya sih sebenarnya agak ya longgar, karena aku suka yang baju yang longgar-longgar gitu sih pada umumnya. Sama ini ada midi skirt gitu,
pensil skirt, sebenarnya nggak gitu pensil karena aku beli size L. Aku beli size agak besar karena aku nggak gitu suka, again aku nggak gitu suka barang baju-baju yang terlalu ketat. Jadi ya walaupun dia ada sedikit kebesaran, tapi karena dia karet is okay, nggak bakal turun juga dari pinggang gitu. Ya ini kanan kirinya ada slit gitu, ada slitnya juga, terus ada buckle ya juga di sini. Ya ini gemes banget pokoknya. Terus dia kotak-kotak karena aku beli kotak-kotak ini karena aku cuma punya dikit bawahan yang bermotif, jadi aku pikir why not try some patterns, okay? Ya nanti aku kasih lihat jatuhnya kayak gimana ya di baju aku, di badan aku. Ya ini dia atasannya kayak gini. Dan aku kalau misalkan buat santai kan ya bagus banget ya, kalau misalkan buat jalan-jalan cuaca lagi panas, misalkan kalian mau tambah topi kayak gini, gemes banget. Ini juga aku beli dari Pomelo sih, cuma udah lama. Ini ada ngucu-ngucu sebentar. Ya kayak gini. Oke. Ini dia bubble tea tank top yang dari Pomelo. Ini juga pakai rok yang dari Pomelo. Nggak ada kantong, aku baru sadar. Oke. Ini ada buckle-nya, jadi bisa di-adjust waist-nya. Ya, bagus banget, jadi kayak double adjust gitu. Ada buckle-nya di depan, ada karet di belakang. So, ya, yeah. Ini nyaman banget buat dipakai. Kalau misalkan kalian nggak gitu suka, ini kayak rame banget gitu kesannya, kayak udah warnanya banyak banget. Kalian bisa pakai misalkan atasannya pakai jeans atau bawahan ini kalian paru-paru ini sama kaos polos, atau pakai sneakers, pakai topi, dan ya bisa buat jalan-jalan or misalkan pergi piknik. Yang mau liburan piknik okay banget baju kayak gini ya. Dan ya buat hari-hari bisa, misalkan buat kerja kalian bisa pakai ini double dengan blazer, atau ini kalian pakai dengan kemeja biasa juga okay banget. Okay, that's it dari aku untuk video Massive Summer Haul kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan kira-kira udah tahu nih outfit-outfit apa yang mau kalian beli dan kalian pakai buat liburan sama keluarga kalian, sama teman kalian, sama pasangan kalian, atau siapapun itu. Semoga video ini memberi kalian inspirasi ya. Dan jangan lupa untuk give like buat video ini. Komen juga di bawah outfit apa yang paling kalian suka. Dan jangan lupa turn on notification dan subscribe ke channelnya Pojok Creator supaya kalian selalu dapat info terbaru mengenai video-video dari Pojok Fashion and Beauty dan tentu juga Pojok Musik. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya.